Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wow, tubuh kikirku. Tubuh kikir guys. Kikir buah apa? Aku ada di Pasar Sancong. Pasar Sancong banyak banget ya Besti. Kalau tempatku yang ini, kalau sering kesini pasti tahu ya ini. Ini yang penasaran saya sancongnya di mana. Aku ning kene iki. Pasar Sancong akeh banget kok ora ning kene to. Tuku sayur. Tuku buah kecut banget iki, Bes. Ciao, siang semo. Siang semo.树莓，嗯，那台湾话讲树莓啊，我语讲树莓啊。哦。你家是要去看？不要。喂，你说那点评？你说都吃咕噜咕噜。哈哈哈哈哈。esok pasar sembarang barang besti。Ya eneng klambi, eneng sepatu, eneng sembarang sayur, buah. Gila esok. Udang berlin. Serba 100 ente. Daging babi. Pokoknya ini sembarang eneng bes. Persayuran. Ini perdagingan sepatu. Gedang kawa adi hari-hari. Babi uga sing teko mbak sampean. Sancongnya ngendi? Sancongnya niki-niki aku sancongnya ngendi yoraro. Pokoknya sancong. Iki pasar pagi dan pasar malam. Lek esok pasar pagi. Lek sore pasar malam. Guys. Iki panjang sekali. Pasarnya itu letter L. Ini masih ke depan sana panjang banget. Habis itu belok kiri. Perpasaran. Nih guys, ini murah-murah. Payung 1 cm. Berbuan. Persayur-sayuran. Beginilah keadaan pasarnya. Bentar. Jadi mohon maaf ya Bes, kalau berisik juga. Videonya asal-asalan, alatnya seadanya. Lombok sekilo sewida. Izin ora sekilo lek ning Taiwan ki izin ki 6 on bes. Kalau 1 kg itu ikong cin. Kalau izin itu 6 on. Pokoknya serba ada, serba-serba ada. Ini ada usus. Di usus. Semongko. Alhamdulillah guys, wis metu persemungkoan. Leci. Kue. Jadi semuanya itu di sini ada ya. Kalau pagi itu hampir semua ada makanan, pakaian, sembarang. Sembarang eneng. Ya alat sembayangan yo eneng. Ini biasanya toko serba ada tapi belum buka. Nek seisuk guys. Ki eneng perikanan iki langganane majikaku ning kene. Pokoke serba ada, Besti. Yang mau. Tanpa edit, tanpa
no cut no edit ya pasare ngene iki guys. Video ini serba abal-abal. Apa adanya, guys. Videoku ki apa adanya. Niki iwak bebek, niki persayuran besti ning kene sak iket-iket ngene iki 20 iket, 20 ente sak iket tuku 350 ente. Perbumbuan, perdapuran, per iwak-iwakan. Jadi siapa? Men. Men. Ayo. Aku belok kiri, guys. Belok kanan, Bes. Enggak ke depan lagi, aku belok kanan karena tidak beli apa-apa. Saya langsung jalur pulang. Ini jalur rumah saya. Ini ajudan. Ini lurus rono Bes, ini lurus langsung jalur rumahku. Ini videoku tanpa edit, tanpa cut. Boleh aku gampang Bes, ini nyebrang. Nyebrang kuwi langsung Taipei, nyebrang jembatan langsung Taipei. Di begini keadaan dan suasananya. Perjalanan tuh ada anjing. Iya, itu wedi, guys. Lek urung pernah neng Taiwan, mengirone Taiwan ki. Piye yo? Aku mbiyen tak ki pengalaman aku mbiyen, guys. Hewan iki kaya wow, ngono bagaimana? Ya wow sih, teman. Lek wis ning kene iki biasa ae, guys. Yes, biasalah. Kaya ning Indonesia padha wae. Cuman sing beda iki bahasane tok. Karo menu-menu. Menu-menu ning kene kan kebanyakan orang Cina ya, yes. Ngerti dhewe. Menune wong Cina iki kaya apa? No. Tapi kalau suasana dan keadaan itu padha wae. Karo ning Indo padha ae, Bes. Sudah ya, Besti. Video saya cukup sampai di sini mereview pasar. Saya mau pulang. Ini ke rumah saya masih ada 500 meter lagi. Jadi saya tak fokus pulang, nanti di jalan di Semeni sama Pak Polisi. Terima kasih yang sudah menonton saya. Saya di pasar, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Matur nuwun, sing penting bahagia, murah sandang pangan, seger buah rasa. Nah, ini sebelum tak tutup, ini jalur Taipei, guys. Ini jalur besar ke Taipei. Kalau mau libur aku ke sini. Ini jalur gede iki. Piye wae ngarani kok blekak-blekku. Jalur jalan yang gede iki nyebrang jembatan langsung Taipei, guys. Nggih sampun matur sembah nuwun semuanya yang sudah menonton saya di jalan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.